Departemen Desain Interior tergabung pada Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital ITS, berdiri pada tahun 2013. Kami sudah terakreditasi A pada BAN PT. Departemen Desain Interior memiliki dua program studi, yakni program studi sarjana dan program studi magister. Program studi sarjana berfokus mencetak lulusan desainer interior, visual merchandiser, dan berbagai wirausahawan kreatif. Lulusan magister desain interior mencetak para periset yang handal di bidang desain interior. Bentuk pelajaran yang ada pada Departemen Desain Interior meliputi studio, workshop, kunjungan industri, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Fokus riset yang ada pada Departemen Desain Interior meliputi perilaku dan lingkungan interior, estetika dan budaya, serta sains dan teknologi interior. Tentang desain interior, tentu yang ada di pikiran kita mungkin hanya sekedar menggambar, mengubah layouting interior. Tapi pada kenyataannya, ketika kita mendalami ilmu tersebut, yang kita pelajari jauh lebih luas. Pengalaman kuliah di desain interior ITS sangat menyenangkan ya, apalagi bisa belajar dengan banyak sekali teman-teman yang kreatif. Tentunya, pembelajaran semasa kuliah sangat bermanfaat dalam profesi desain interior di ranah nasional bahkan di internasional sekalipun. Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Kami menumbuhkan inovasi untuk memakmurkan masyarakat. Mari merajut masa depan bersama kami.